Kemenangan ini mengembalikan lagi martabat dari La Liga di kompetisi Eropa setelah adik tiri dan adik pungutnya cuma bisa melawak. Tapi yang lebih istimewa, Real Madrid berhasil mendapatkan 100% kemenangan di seluruh kompetisi. Kalau juara nanti harusnya dapat trofi emas ya kan? Pasti si PDI menangis melihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku John, tukang mencet bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion. Kali ini aku mau cerita sedikit soal kemenangan Real Madrid saat menjamu Leipzig di lanjutan UCL musim ini. Paling enak bahas kemenangan Real Madrid ini setelah bahas hancurnya Barcelona. Karena pada dasarnya adu domba adalah tempat cari makan channel-channel bola. Penasarin? Mari kita bahas. Wakil Spanyol di pekan kedua ini tak ada yang meraih hasil positif. Sevilla hanya bisa meraih hasil imbang. Atletico Madrid terpongkeng dan Barcelona menang tidak penting. Yang penting main cantik. La Liga kayaknya tak ada harga dirinya, terutama dari Bundesliga. Adik tiri Real Madrid si ATM dihajar Bayer Leverkusen 2-0. Padahal sebelum pertandingan udah cakap tak akan meremehkan, nyatanya ATM yang diremehkan. Sedangkan adik pungutnya si Barcelona juga koal-koal balas dendam, tapi nyatanya makin tenggelam. Jadi tak usahlah ngajak-ngajak di match kalau ujung-ujungnya jadi remuk. Target pun juara UCL, juara grup aja susah kali. Dengarkanlah kata coach kepala Pitu, mainnya belum cukup baik, malah lebih bagus Arsenal. Kalau gitu Arsenal aja yang gantiin di UCL, Barcelona mainlah di UEL. Lumayan nih kan bisa jumpanya sama MU. Tapi selepas kalah dari Munchen kemarin, akun official Barcelona membuat postingan dua emoticon yakni rumah dan tangan saling menggenggam. Itu adalah isyarat bagi Munchen agar berhati-hati saat ketemu Barcelona di Camp Nou. Tentu postingan itu akan membuat Munchen ketar-ketir. Tidur tak enak, makan pun tak nyenyak. Ini adalah ajakan rematch yang kesekian kalinya. Kurasa Barcelona sama coach Justin ini memang sehati. Tak ada urat malunya. Intinya La Liga hancur lebur lah di pekan kedua ini. Tinggal Real Madrid yang bisa menyelamatkan harga diri La Liga. Real Madrid sebetulnya lagi timpang karena kapten mereka Wah Haji Benzema sedang mengalami cedera. Aku kurang paham soal cederanya itu. Yang jelas bukan cuma sekedar lutut kopong. Kalau itu cederanya para colikiawan. Tapi seperti data yang sudah tim bacotan biawak paparkan di konten sebelumnya, Real Madrid bermain cukup efektif tanpa seorang striker murni. Kali ini aku mau membahas secara serius bagaimana taktik seorang Carlo Ancelotti meski tanpa seorang Benzema. Real Madrid bermain dengan formasi 4-3-3, memainkan 3 potensi muda terbaiknya yaitu Valverde, Camavinga, dan pemuda 100 juta euro yang susah kali namanya itu. Valverde ditempatkan di wing kanan, sedangkan Vinicius Junior seperti biasa mengisi pos sebelah kiri. Dan yang menarik, seorang Rodrigo yang sejak pertandingan sebelumnya sudah ditempatkan sebagai seorang forward. Memang meletakkan pemain seperti Rodrigo ini sebagai pemain paling depan sering kita tengok dalam pola false nine. Tapi nyatanya di lapangan Ancelotti tidak menarik Rodrigo untuk menjemput bola atau ikut membagi bola di lini tengah. Memang perannya bebas seperti false nine, namun fokusnya memberi ruang antara lini belakang dan lini tengah lawan, sehingga ada ruang untuk second line melakukan penetrasi seperti yang terjadi pada gol pertama Real Madrid. Tapi percuma juga aku jelaskan sama coach Justin, ujung-ujungnya dibilangnya hoki. Kalau muter-muter sampai kepala puyeng kayak mainnya Barca, baru ada gregetnya. Sementara itu, meski bertindak sebagai tim tamu, Leipzig bukan berarti tanpa perlawanan. Mereka juga melakukan serangan-serangan balik lewat Emil Forsberg, Christopher Nkunku, dan Timo Werner. Namun semua serangan Leipzig masih bisa diamankan Thibaut Courtois. Usaha keras Real Madrid pun akhirnya bisa membuahkan hasil manis. Tepat di menit ke-80, Los Blancos memecah kebuntuan melalui gol Valverde dengan tendangan tajam di kaki kirinya. Berawal dari Vinicius yang mengambil alih laju Valverde dengan umpan silang di sayap kanan, dia memotong ke dalam untuk membuka ruang dan memberikan umpan melengkung yang menemukan Valverde. Tak lama setelah itu, Real Madrid sukses menggandakan keunggulannya. Marco Asensio berhasil mencetak gol di menit ke-90+1. Untuk video kemenangan Real Madrid atas tim dari Jerman ini udah banyak kali di YouTube. Mungkin ada klub yang membutuhkannya, silakan aja langsung ditonton. Kemenangan ini mengembalikan lagi martabat dari La Liga di kompetisi Eropa setelah adik tiri dan adik pungutnya cuma bisa melawak. Tapi yang lebih istimewa, Real Madrid berhasil mendapatkan 100% kemenangan di seluruh kompetisi. Kalau juara nanti harusnya dapat trofi emas ya kan? Pasti si PDI menangis melihat ini. Jangan kardus,
Oke. Aku mau mengapresiasi Carlo Ancelotti sebagai seorang manajer yang sangat brilian. Aku juga suka dengan kata-kata yang baru saja dia lontarkan bahwa tiki-taka hanyalah sebatas tren. Filosofi yang sebenarnya ialah apa yang sudah dia tunjukkan selama ini. Dan aku menyebutnya Don Carlo Ball. Tapi Don Carlo Ball berkuasa di Eropa saja. Belum tahu aja dia kalau ada filosofi coach abal-abol. Selamatlah untuk Real Madrid karena berhasil menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan. Tapi bukan berarti kalian selamat dari bacotan biawak. Sekali kalah, pasti ku bacoti juga ya kan? Untuk sekarang kita fokus dulu untuk badut lona. Pesan yang bisa kita ambil adalah sesama klub dari Spanyol harus saling tolong-menolong. Barcelona yang bikin malu, Real Madrid yang bikin bangga. Dan nanti bisa saja sebaliknya. Kenapa kalian dua ini tidak rukun-rukun saja dan saling menyayangi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibba li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu. Aku John, see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.